masuk. Nomor berapa, Om? Orang ini nomor berapa? Itu sama Sasil di belakang. Halo. 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 Yang makan dulu guys, dinner with ayah. Enggak. Udah dari tadi Kak Ibu makan. Ya kan, kita nunggu biji cabe ini makan dulu ya. Ya kan? Lihatin dia. Bingung dia biji cabe dari Medan ini. Udah sampai Pekanbaru. Udah buka aja dulu. Demi dibilang dokter nggak boleh. Positif dua. Kak Ivi, karena Kak Ivi. Karena Kak Ivi. Ada surprise lagi dari Kak Ivi untukmu. Ada surprise lagi dari Kak Ivi pokoknya untukmu. Sekarang kita buka. Sama mandang lah bukanya. Awas. Apa tes bag? Tunggu. 4 minggu. Sama, sama dua-dua. Dari tahun lalu loh kan dibilang. Iya, itulah dia. Ya kan ayo terima malam. Iya, Kak Ipi apa hamil? Enggak. Enggak nanas. Tahu gini. Sampai aku sempit-sempitin pack karena mama kalian di meja spesial tuh ayo kalian. Kami udah koordinator mama. Masalahnya ngatur table aku. Ya udah kami udah bang. Enggak sih ada Pak. Kami lain sih. Udah enggak apa-apa. Tukang cuci piring enggak apa-apa. Kami sorong lah kawan-kawan. Enggak apa-apa lah. Nah, si Adel nih kan. Piring dia. Biasanya siapa yang leu, udah lah, pikir aku udah gak. Sumpah emang aku rasa kayak emang Feli yang gak akan kupaksa kali kan. Dan kau tuh masih mau kupaksa-paksa. Tapi pas kau bilang juga enggak tuh ya, kayak aku udah hilang harapan dia. Udah gitu, udah hilang, udah pupus kali ya harapan aku. Aku udah kayak, oh
macet, ditambah macet, kaki macet. Yang di situ mau rehab yang enggak bisa. Di situ betul-betul kayak gitu enggak bisa karena kayak gitu. Kalau kakak harus nasi. Itu tapi nanti kakak lapar. Kakak memang enggak bisa. Pilih sendiri, Del. Orang itu 17 tahunnya aku berekspektasi. Nanti aku ikut terus loh kecewanya aku di 17 tahun itu kayak mana. Itu kayak enggak cuma aku berharap. Sok kali bodong ngechat aku kan cuma singkat. Ternyata sok kali kok dia ucap sih kan oh kok tengok gua dong. Kira kan. Terus dia kayak bilang makasih sama kita tuh kayak kecewa gitu habis itu kita ganti. Iya singkat kali sok. Bahkan plan enggak nge-SG-in aku ya kan nge-SG-in apa semua lama kayak ya aku ya aku ingat tadi tadi aku udah kamu tapi itu HP ku enggak bisa tahu foto mana yang harus di SG. Kelamaan loh kami ngambil kelamaan. Sebentar aku sampai bilang ini kan. Habis ini aku enggak mau lagi nyiapin jam 11 untuk ulang tahun orang. Kayak semua kan jam 11 terus kita nyiapin kan. Enggak akan lagi aku mau. Aku udah lagi sama kan. Tapi aku bilang aku bilang aku diam nih. Aku adalah Kaifi malu. Apa ini? Ini kado siang di satu kantau pemkap. Dapat jam kalah ya. Apa ini? Astaga. Ekspresi bunda dan ekspresi nenek. Kenapa, Mak? Udah makan. Mandi lah besoknya. Iya, mandi. Ting ning ning. Kosong Allah. Ya Allah. Oh iya. Baby aku. Enggak ada baby. Perutnya. Ya Allah. Ini semalam. Energi Bali tuh. Bali. Pak Uden udah tahu mana pula? Iya, tahu. Karena Anda bocor. Ih, bocor mana di bawah? Bocor di atas apa di bawah? Makanya surprise. Bocor di atas apa di bawah? Nih, tengok dulu. Iya. Ibu dulu pernah tes juga itu. Tapi enggak naik juga. Siangnya sama nenek-nenek. Karena memang gendong gitu. Mana ada pagi panasnya. Orang Pekan Baru ini enggak mau pulang Medan lagi. Nyemit di sini mau udah panas. Kita temukan kedamaian guys. Tidak ada toksik. Ada ketenangan yang luar biasa. Medan aja hanya macam mandi cuci muka aja habis itu balik lagi. Bodoh-bodoh ini penipu. Ini kamar mama. Di sebelah. Tadi kami D5, ini D3. Kenapa? Makasih yang besar karena aku ini juga kan ada kamar mandi kan. Iya. Kalau dikasih orang itu disyukuri alhamdulillah. Kamar papa.
Dek fotoin, Dek. Ya, seolah-olah ke Bali. Mau ke Ubud, ke kafe Ubud ya. Iya. Luas. Ini aja ke dalamnya jauh. Ini nanti rumahnya ya. Mana nanti dapat? Oh, udah dikeliling loh abang nih. Mana nih lagi keliling nih? Abang suka ngeser lah. Mana ngesernya lah ya kan? Di sana ada yang beli kok, tadi tahu dah, ada yang beli kok, dan yang kecil tahu ya. Kalau ada pulang tahun sana, pesan tahun sana, tak tahu. Apa memang ya ini? Ya. Bukan, tanya dulu. Iya, ini dulu itu mengenakan pak. Oh, itu kartunya dulu. Hmm? Betulan. Iya. Iya, ada badut guys di depan pintu kami. Mau lihat? Ini badut. Salah kostum guys, orang suruh pakai baju kotak-kotak biar Dior. Kalau bunda bilangnya baju kotak-kotak itu kemeja. Ya iya, kalau dia cowboy itu dia kemeja loh kotak-kotaknya. Padahal kalau cowboy pakai putih gitu ya. Kami karena baju baru loh, pengguna gak ngerti lah. Iya. Jadi guys, dress code-nya ulang tahun Tatia adalah kubur. Kami tinggal pesan budanya aja. Coklat sendiri. Begitu guys. Topinya udah ada, tinggal budanya. Pakai heel, lewat disini putus heel. Kan gak udah disuruh pakai heels. Kan disuruh cowboy. Kayak kita ini lah, naik kuda pakai rok. Pertama di depan punya. Titi titi titi.